Baiklah, seperti mana yang kami janjikan kepada anda, hari ini kami bawakan tetamu yang cukup istimewa, timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini kami sangat berbesar hati bersama dengan Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Peralihan Tenaga dan juga Transformasi Air, untuk kita berbincang dan juga menyampaikan maklumat kepada anda berkenaan dengan pencapaian Petra selama 2 tahun Kerajaan Madani. Ya, alhamdulillah, pelbagai usaha yang telah pun dilakar ya, dan hari ini kita juga ingin berkongsi kepada masyarakat berkenaan dengan kejayaan Madani. Baik, dan pada pagi ini Datuk Sri, jadi suka untuk kita mewawarkan kepada mereka yang menonton untuk hari ini. Semalam alhamdulillah perasmian telah pun berjalan dengan lancar, dan hari ini juga masih ada ruang dan juga peluang untuk masyarakat yang ingin menghadirkan diri Datuk Sri sebagai permulaannya. Silakan. Pertama sekali terima kasih kepada RTM, Rizwan, Raja Sofia, di atas undangan dan kesempatan ini Petra bersama dengan RTM untuk berkongsi pencapaian dan apa juga peranan kementerian kami, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, yang singkatannya Petra. Semalam upacara di KLCC begitu ramai sekali yang hadir. Alhamdulillah. Di mana dipamerkan segala perkhidmatan kerajaan dan berinteraksi, rakyat boleh datang untuk mendapat perkhidmatan, bertanya, memberi maklum balas dan sebagainya, termasuk town hall. PM semalam, Datuk Sri Zahid dan saya sendiri terlibat dalam town hall. Satu interaksi yang begitu baik sekali. Di sinilah perkongsian bagaimana pencapaian kerajaan, di mana kelemahan yang kita dapat input balik untuk kita tambah baik perkhidmatan. Dan sebab itu kalau kita melihat Petra itu sendiri, namanya Peralihan Tenaga dan juga Transformasi Air. Jadi makna core business kita ialah berhubung kait dengan tenaga dan air. Di Malaysia, kita mengambil mudah sebenarnya. Kalau bahasa orang kampung saya, we take things for granted lah. Wow. Tekan switch, ada lampu. Buka, ada air. Betul. Buka tap. Jadi kita tak tahu bagaimana air, api dapat ada di rumah kita, tenaga itu. Begitu juga air. Di belakang tabir itulah di mana jentera kerajaan, agensi-agensi kerajaan bekerja sebenarnya bertungkus lumus. Memastikan bila kita tekan saja switch, lampu ada. Air bersih ada. Bukan air yang warna coklat. Bayangkan kalau tekan tak ada lampu, tak ada air, air warna coklat, bayangkanlah keadaan di negara kita sudah pasti menjadi isu yang besar. Sebab itu peranan kita ialah memastikan iaitu keterjaminan bekalan api, keterjaminan bekalan air. Itu pertama yang kita nak pastikan. Yang kedua ialah untuk memastikan bahawa kelestarian dalam kita membekalkan tenaga, membekalkan air, kita juga pastikan kelestarian alam sekitar kita, kemampanan alam sekitar kita kena juga terpelihara. Yang ketiga, kalau buka elektrik pun air tapi mahal. Orang komplain juga. Jadi ini kita kena imbangi bahawa kita bila bekal mampu dibiayai oleh rakyat kita. Tidak terlalu membebankan, tapi juga tidak akan membebankan syarikat yang membekalkan services, perkhidmatan sama ada tenaga ataupun air. Jadi itu yang kita laksanakan. Tapi cabarannya di Malaysia ini bukan mudah sebenarnya. Tapi kita kena merancang untuk memastikan kita apatah lagi dengan komitmen negara kita, iaitu menjelang 2050 net zero carbon emission. Itu komitmen kita di peringkat dunia. Sebab itu kita nak pastikan bila membekalkan tenaga, ianya merupakan tenaga boleh baharu ataupun tenaga yang bersih, yang tidak akan menjejaskan alam sekitar. Itu komitmen kita juga. Jadi itu bukan perkara yang mudah. Betul. Sebab di Malaysia, asas bekalan tenaga kita sekarang ini ialah berasaskan fossil fuel. Ataupun daripada minyak yang tidak sekarang ini dikatakan tidak mesra alam. Yang kedua, kita berasaskan arang batu. Jadi ini juga merupakan satu perkara yang kita sikit sekali kena pindah kepada tenaga boleh baharu. Iaitu apa yang kita buat sekarang ini ialah kita beralih kepada gas. Dan kita kena mencari sumber-sumber baru. Di Malaysia sekarang ini solar merupakan salah satu tumpuan kita sebab ini paling cepat, paling mampu milik, mampu dibiayai. Yang ketiga, kita juga ada tenaga yang baru, yang lain-lain itu termasuklah bioenergy, biofuel,
biogas, angin dan sebagainya yang kita akan guna kembangkan. Malahan insya-Allah 1 Disember nanti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita akan meluncurkan satu lagi solar yang paling besar di negara kita, iaitu yang solar yang terapung. Ini kerjasama di antara TNB dengan Petronas di Tasik Kenyir, insya-Allah. Yang tu paling besar iaitu 500 MW. Itu agak besar. Untuk mencapai aspirasi peralihan tenaga kepada tenaga hijau penggunaannya, bukan sahaja cabaran di negara kita dan juga kolaborasi kerajaan dengan syarikat-syarikat swasta yang ada di Malaysia. Bagaimana Datuk Seri melihat kolaborasi kita dan juga hubungan kita dengan negara luar untuk mencapai aspirasi? Kerana kita faham, alam sekitar ini milik bersama. Kita lepas gas ke atas, gas itu boleh pergi ke mana sahaja. Kolaborasi banyak. Apa yang kita laksanakan, biasa kita akan menggunakan tenaga, kepakaran, teknologi daripada luar. Ya, akhirnya bila kita belajar, kita akan kembangkan dalam negeri kita sendiri. Alhamdulillah, di Malaysia dari segi solar itu sendiri, ada banyak syarikat sudah pun melabur untuk membuat kilang menghasilkan solar panel. Dan syarikat-syarikat kita tempatan juga sudah berkembang dalam dari segi teknologi, dari segi kepakaran, dan itu menyebabkan kita boleh menyegerakan pemasangan solar. Bukan saja di bumbung-bumbung, malahan di untuk membekalkan tenaga yang dijualkan kepada TNB untuk membekalkan tenaga itu, yang mana program yang kita laksanakan melalui LSS, misalnya katanya, ladang solar yang besar, daripada LSS yang pertama hingga yang kelima. Yang kelima ini malahan bila kita buka, walaupun kuotanya hanya 2,000, tapi permintaan yang terlibat dalam tender yang kita buka akan begitu ramai sekali. Hingga kan kita merasakan tak cukup untuk kita terpaksa tambah sedikit supaya lebih ramai yang terlibat. Tapi pada masa sama cabarannya bukan saja dari segi membekalkan tenaga. Untuk membekalkan tenaga, kita memerlukan transmission line ataupun grid system itu. Dan grid system itu kena stabil. Sebab solar ini cabarannya ianya bukan merupakan base load. Base load itu merupakan tenaga asas. Ianya merupakan tenaga yang berbentuk intermittent. Maknanya dia hanya dapat membekalkan tenaga bergantung dengan matahari. 4 jam ataupun 5 jam. Paling lama 5 jam. Jadi maknanya ada masa dia tinggi, ada masa dia turun sebab kemuncaknya tengah hari lah, waktu matahari tengah terik. Petang nanti dia mula menurun. Malam langsung tak ada. Jadi sebab itu kita kena cari kaedah baru bagaimana kita nak simpankan tenaga, dan sebab itu kita perkenalkan apa dikatakan battery storage. Kita simpankan di bateri kan supaya malam nanti masih ada tenaga untuk dibekalkan. Maknanya kita boleh mendapat sumber sehingga mungkin 8 jam untuk malam dan sebagainya. Sebab di Malaysia sekarang ni dia dah berubah. Dulu kita kemuncak tenaga ialah di tengah hari. Sekarang ni kemuncak tenaga bekalannya ialah kadang-kadang waktu malam. Sebab ramai orang dah balik kerja dan sebagainya. Ramai yang dah mampu membeli aircon. Aircon banyak di rumah dan sebagainya. Kadang lepas tu orang banyak bekerja di rumah. Sebab itu kadang-kadang penggunaan tenaga sekarang ni lebih pada waktu malam, bukannya pada waktu siang. Itu semua kena dikendalikan dengan baik. Kalau tidak, kita akan berlaku gangguan bekalan disebabkan sistem itu trip dan sebagainya. Itu cabaran yang kita hadapi pada masa ini. Itu dia. Dan kalau kita berbalik kepada pencapaian, alhamdulillah 2 tahun Ramadan, Datuk Seri. Jadi kalau seperti mana yang Datuk Seri kongsikan tadi dari sudut pandang Petrat sendiri tadi, ada pelbagai antara kejayaan-kejayaan telah pun dilakarkan, dan juga kalau Datuk Seri kongsikan tadi ada battery storage yang ingin dibincang dan diperluaskan lagi. Dan antara yang lain ada LSL dan juga ada beberapa lagi antara pencapaian lain Datuk Seri. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan pada hari ini antara pencapaian selama 2 tahun Madani. Kalau dalam konteks tenaga, pertama kita fokuskan pada di mana kita nak dapatkan tenaga. Maknanya generation lah, power generation, mengeluarkan tenaga. Kedua, kita nak tengok bagaimana kita nak menyampaikan tenaga itu, the grid system. Ketiga, untuk menyampaikan kepada
pengguna-pengguna. Ya. Jadi kita kena lihat keseluruhan sistem. Keseluruhan sistem ini kita kena melihat pertama bagaimana pendekatan kita dari segi digital. Smart meter system, smart grid system. Ini semua supaya penggunaan tenaga itu lebih efisien. Pada masa yang sama, kita mengenalkan undang-undang juga. Undang-undang yang telah pun diluluskan di parlimen ialah iaitu energy efficient RUU lah, berhubung kait dengan penggunaan tenaga yang lebih efisien. Maknanya kalau kita tidak menggunakan tenaga dengan lebih efisien, ianya boleh dikenakan denda dan sebagainya. Sebab itu kita nanti kita akan tengok untuk supaya orang akan beralih menggunakan tenaga, menggunakan teknologi supaya dia dapat menguruskan penggunaan tenaga itu lebih efektif dan lebih efisien. Itu yang kita nak galakkan. Sebab itu ada program yang kita panggilkan program kita bagi rebate. Kalau membeli aircon, ada item-item yang dah disenaraikan. Kalau yang 5 bintang, kita akan bagi lagi rebate untuk mereka beli supaya beralih kepada bahan-bahan yang lebih energy saving lah. Energy saving ini merupakan penjimatan pada negara kita sebab kita dapat menjimatkan pelepasan, bukan saja pelepasan karbon, tapi kurang menggunakan gas dan dan apa semualah untuk menjanakan tenaga itu sendiri. Itu salah satu yang kita kenalkan dan akan dilanjutkan dalam tahun depan. Dah ada peruntukan yang diluluskan dalam bajet ini. Alhamdulillah, itu berita yang baik. Itu dalam sektor tenaga, dalam sektor air pun banyak juga yang kita laksanakan. Okey, antaranya? Sebab, kita ada juga rebate yang kita beri. Sebab dalam sektor air ini, kita melihat bukan saja bekalan air minum. Tapi bagaimana kita nak dapat sumber air minum itu sendiri. Dan menggunakan air, air itu secara efisien, ada cost saving dan sebagainya. Itu juga pendekatan yang kita nak fokuskan. Sebab di Malaysia ini, kalau terlalu banyak air, kita berdepan dengan risiko banjir. Musim kering, kita tak ada air, kemarau. Jadi kita kena imbangi. Yang ini cabarannya ialah bagaimana kita nak bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri. Sebab bidang kuasa air ini di bawah kerajaan negeri. Persekutuan kita lebih kepada dasar dan bagaimana kita nak strategiskan dengan kerajaan negeri dari segi bantuan dan sokongan. Jadi satu, bagaimana kita nak proseskan air supaya air itu, air daripada air mentah, dibersihkan untuk dibekalkan kepada pengguna. Yang kedua, bagaimana kita nak pastikan cabaran kita sekarang ni pipe-pipe yang lama, banyak-banyak kebocoran, kehilangan air yang begitu banyak. Purata kehilangan air kita lebih kurang 30 lebih peratus. Jadi kehilangan pada negara lebih kurang 2 bilion. Jadi kalau itu dapat kita jimatkan, jadi kita lebih banyak air yang dapat disampaikan, salurkan kepada pengguna dan sebagainya. Dan cabaran sekini juga sebab negara kita dilihat sebagai sebuah negara yang menarik minat pelabur untuk datang. Sebab tenaga kita, keterjaminan tu ada, kemampuan ada dan kita juga komit kepada kemampanan alam sekitar. Sebab itu ramai datang nak melabur. Tapi bila melabur memerlukan tenaga, mereka juga memerlukan air. Dan kita kena melihat bagaimana kita nak pastikan air kita ini yang dikeluarkan dapat dirawat. Tapi pada masa yang sama, kita nak pastikan air yang kita keluarkan itu bukan saja boleh dirawat tapi juga boleh dibekalkan, diguna semula. Air daripada kumbahan misalnya, diproseskan, digunakan untuk industri, bukan untuk minuman tapi untuk industri yang menggunakan. Banyak yang cooling system, terutamanya untuk data center dan sebagainya, ini banyak menggunakan air nanti. Itu pun kita kena lihat keseluruhan. Sebab kalau kita tidak, tak dapat bekalkan, maka pelabur tak akan datang. Mahal kita memerlukan pelabur untuk kembangkan ekonomi kita, untuk beri peluang pekerjaan, untuk rakyat kita dapat bukan saja pekerjaan tapi terlibat dalam sektor ekonomi dan sebagainya. Sebab itu sasaran kita, kalau kita dapat pastikan ini, kita akan dapat menjadikan negara kita menjadi hub air dan hub untuk pelabur-pelabur dalam rantau Asia ini. Itu yang kita sasarkan untuk dan masa depan. Penggunaan tenaga yang bijak, penggunaan air yang bijak ini akan memberikan kesan kepada alam sekitar kita. Tak terlepas untuk kita bercakap berkenaan dengan kenderaan elektrik dan juga bagaimanakah negara kita sekarang berevolusi untuk menerima kehadiran kenderaan elektrik di Malaysia. Pandangan Datuk bagaimana berkenaan dengan hal ini? Kerana kita masih lagi lihat sebagai negara yang menjadi percubaan
kita tak tahu di mana. Mungkin selepas ini orang kata kenderaan elektrik itu bagus sebab menggunakan elektrik itu sudah hijau, tetapi pelupusan baterinya perlu bagaimana? Masih lagi menggunakan tenaga biasa. Betul. Jadi ini salah satu fokus di bawah perancangan kerajaan kenderaan elektrik. Bukan saja elektrik, semua sumber-sumber teknologi yang baru. Hydrogen car pun sudah berkembang dan sebagainya. Tapi elektrik salah satu yang menjadi tumpuan sekarang ini di bawah Kementerian Industri dan Pelaburan. Kita terlibat dalam memastikan tenaga yang dibekalkan untuk mereka charging station dan sebagainya. Sasaran kita untuk charging station kita kena ada dalam 10,000 tahun depan seluruh negara. Jadi itu yang kita kena lihat dan sebagainya. Dan kita akan membantu untuk memastikan bahawa tenaga itu cukup. Dan boleh disampaikan di mana-mana saja charging station yang perlu dipasangkan. Dari segi pelupusan, apa yang dikatakan sekarang ini kita juga menumpukan pada circular economy. Ekonomi di mana benda-benda yang dibuang ini boleh dihasilkan balik. Dicarikan bagaimana kita boleh proses untuk kegunaan yang kita lain. Semula. Termasuk bateri dan sebagainya. Kita semula ini memang menjadi tumpuan kerajaan. Dan kalau kita belajar daripada negara-negara di luar, di China misal katanya, juga sudah pun mendapat 80% bateri itu boleh dikitar semula untuk dihasilkan pada perkara-perkara lain. Jadi insyaAllah kalau negara ini kalau berkembang teknologinya, dia ini akan juga berkembang dalam rantaian-rantaian yang lain. Seiring. Beradaptasi dan juga berevolusi dengan keadaan sekitaran. Betul. Dan sedikit kata-kata daripada Datuk Seri mungkin berkenaan dengan 2 tahun Kerajaan Madani dan juga masih lagi berkesempatan untuk mereka yang ingin menghadirkan diri hari ini, ya, Datuk Seri. Jadi insyaAllah gunakan kesempatan ini untuk kita mendapat informasi berkenaan dengan Kerajaan Madani. Banyak intipati info yang diberikan khususnya berkenaan dengan Kerajaan Madani. Untuk rakyat di luar sana, pergilah ke KLCC, masih ada peluang hari ini untuk melihat dan berinteraksi dengan semua kementerian yang terlibat dalam pameran. Tapi yang lebih penting dalam konteks Petra, kita akan hanya berjaya untuk memastikan security, kemampanan, bekalan elektrik kita dari segi kemampuannya, tenaga dan juga air, hanya dengan penglibatan daripada setiap individu. Setiap rakyat kita akan terlibat bersama. Kena berjaga sungai kita supaya sentiasa bersih. Pastikan sampah-sampah tidak dibuang. Supaya air itu dapat kita jaga, terpelihara dan sebagainya. Kos untuk rawatan akan lebih murah kalau air itu tidak tercemar. Kalau tercemar, kos rawatan lebih mahal. Bila kos rawatan lebih mahal, akhirnya kita juga terkesan sebab bil elektrik, bil air untuk air akan naik. Begitu juga kita, sebab itulah kita kena ada saling hubungan di antara rakyat, kerajaan, tak kira lah kerajaan di peringkat PBT, kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Kita bersama ada tanggungjawab untuk menjaga persekitaran kita untuk keterjaminan bekalan tenaga dan air di negara kita. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Peralihan Tenaga dan juga Transformasi Air dalam memberikan buah fikir berkenaan apakah pencapaian Petra sepanjang 2 tahun ini dan juga bukan sekadar 2 tahun dan apakah misi dan juga visi negara kita dalam konteks peralihan tenaga dan juga transformasi air ini. Okey, kita nak tunjukkan juga kepada anda semua ini page Petra. Okay, kalau di Facebook anda boleh pergi sahaja untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan kementerian di Facebook. Dan saya kira sekarang selain daripada Facebook juga ada Instagram dan juga pastinya setiap kementerian sekarang telah pun beralih kepada TikTok. Masih adalah dengan konten-konten yang terbaru. Mudah untuk kita mendapatkan maklumat berkenaan dengan peralihan tenaga dan juga transformasi air dan juga apakah inisiatif dan juga usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam menjaga alam sekitar, terutamanya dalam aspek penggunaan tenaga hijau dan juga penjimatan air di negara kita. Ya, seperti mana yang Datuk Seri sarankan kepada kita semua untuk menjaga kebersihan, terutamanya kebersihan air. Sungai, apabila anda beriadah bersama dengan keluarga, jaga kebersihan anda sebab ia juga akan beri kesan kepada kita semua. Jadi perlu untuk kita jaga kita. Ya, okey. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Peralihan Tenaga dan juga Transformasi Air. Baiklah, kita nak ke KLCC. Boleh langsung bersama rakan kami Raswin di sana. Untuk kita meninjau keadaan semasa program Madani, 2 tahun Madani di sana. Silakan. Raswin.
Baik, Ridwan dan Sufiadi Angkasapuri, Kota Media. Selamat pagi Malaysia. Kali ini kita nak bawakan langsung daripada Kuala Lumpur Convention Center KLCC sambutan program 2 tahun Kerajaan Madani dan Convention Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam 2024 yang telah pun berlangsung selama 3 hari dan hari ini merupakan hari ketiga, hari yang terakhir buat rakyat seluruh negara terutamanya di ibu negara ini untuk memahami lebih mendalam mengenai inisiatif Kerajaan Madani dan juga reformasi perkhidmatan awam yang dijalankan ataupun yang berlangsung di KLCC ini. Dan seperti mana yang anda dapat saksikan ketika ini, saya berada di ruang Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang menawarkan pertukaran helmet baru kepada mereka yang layak, dan mereka inilah antara yang bertuah kerana hari ini 1,500 melengkapkan 5,000 mereka yang berpeluang untuk bertukar helmet yang baru yang disahkan oleh SIRIM. Itu adalah antara pengisi yang cukup padat untuk rakyat di program pada kali ini. Dan di sebelah pula nanti kita ada juga ruang daripada Polis Diraja Malaysia PDRM yang menawarkan diskaun sehingga 60% untuk saman-saman yang terpilih. Jadi inilah masanya untuk anda datang ke KLCC sebab hari ini dibuka sampai ke petang nanti untuk anda menjelaskan tunggakan saman-saman anda. Baik, ini adalah antara contoh helmet yang ditawarkan ataupun untuk pertukaran helmet baru, yang pastinya helmet yang telah disahkan oleh SIRIM. Jadi mereka pada hari ini 1,500 mereka yang layak akan mendapat helmet baru, cukup bertuah untuk mereka. Dan hari ini lebih 30 ruai dibuka sejak hari yang pertama, melibatkan lebih 200 agensi kerajaan dan juga badan bukan kerajaan, dan yang ini merupakan peluang kepada mereka semua juga untuk mengikuti pelbagai forum bicara mengenai inisiatif Kerajaan Madani dan juga reformasi perkhidmatan awam. Dan sebelah petang nanti penutupan konvensyen reformasi nasional perkhidmatan awam 2024 yang dijangka akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Abu Bakar, Azri Abu Bakar. Dan untuk itu setakat ini saja perkongsian saya dari KLCC. Kita kembali bersama Ridwan dan Sufia di Angkasa Safuri. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan kami langsung daripada KLCC sempena 2 tahun Kerajaan Madani. Dan seterusnya kita berbicara berkenaan dengan Zaitun, Malaysian favorite personal care brand. Bersama dengan saya pada pagi ini, saya kenalkan itu Datin Atikah Suhaimi. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Hai Raja Sufia. Ya, berseri-seri Datin. Alhamdulillah. Okey, jadi Datin hari ini, seperti mana yang kita semua tahu, Zaitun ni brand dah lama dah sebenarnya berada dalam pasaran dan kini kembali. Jadi mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan perbezaan dahulu dan juga kini. Silakan. Okey, kalau Zaitun, kita memang maintain dia punya VC daripada dulu sampai sekarang, iaitu untuk keluarkan produk-produk yang berkualiti tinggi. At the same time, sangat-sangat berpatutan harga. Kita tak akan bagi harga yang mahal lah. Dan juga yang paling penting, produk halal. So supaya semua orang Muslim kat Malaysia boleh afford untuk beli produk-produk yang berkualiti tinggi. Ya, betul. Dan untuk hari ini, kita bawakan beberapa rangkaian. Yes. Cuma, it's just that kalau yang zaman sekarang ini, semua adalah lebih improve formula, lebih apa tu berkualiti lah. Macam dulu kita tidak ada whitening, sekarang dah ada whitening dah sebab semua orang nak putih, nak putih gigi lah, nak semua putih, nak putih kulit, semua nak putih, so gigi pun nak putih. So dulu tidak ada, sekarang dah ada. And then lepas tu kita ada untuk gigi sensitif. This one ada aloe vera untuk gigi sensitif, gigi rapuh dan sebagainya. And then lepas tu kalau nak rasa nostalgia, zaman 80-an punya rasa, tetap kita punya ubat gigi Estrapina. This is legend. The original daripada tahun 1978 punya formula. Wow, masih dikekalkan. Sebab kadang-kadang bila kita menggunakan satu produk yang agak lama, kita mencari yang dikekalkan daripada dulu kan. Jadi inilah dia. Orang nak rasa nostalgia. So kita still simpan, cuma kita keluarkan produk-produk yang barulah yang lebih modern. Okey, dan antara yang lain juga di hadapan kita ni, Datin, ada beberapa juga produk yang dibawakan. Yang ini produk apa? Okey, of course kita fokus pada kita punya core product, iaitu kita punya ubat gigi. Zaitun kalau orang kenal ubat gigi, guna kata apa, was-was. Betul. Tak pun sabun mandi. Okey, buat masa sekarang kita baru keluarkan kita punya apa tu personal care line, iaitu first kita keluarkan kita punya face cream. Ini sangat-sangat modern ya. Very premium quality sebab zaman sekarang apa tu, orang nak jaga kulit muka dan sebagainya. Tapi a lot of people tak boleh nak afford, tak boleh nak apa tu apa afford dalam bahasa Melayu. Kurang berkemas.
berkepuan. Kurang berkepuan. So this one harga dia tak sampai RM50. RM50 Wow. Yes, and then semua premium quality. Macam kita ada niacinamide, hyaluronic acid, benda-benda yang premium quality. At the same time ada SPF sekali. Wow. Untuk melindungi daripada matahari. Okay. And then lepas tu kita ada jejeran. Kalau zaman dulu, orang tak berapa nak pakai jejeran. Yeah. Tapi zaman sekarang, semua orang nak cari jejeran untuk ubat ketiak lah. So yang ini kita ada, kita punya jejeran, dry serum. Bukan jejeran biasa. Wow. It's a dry serum supaya dia tak mudah berpeluh. Okay, jadi ini disapu kan saja? Dia just, alah, you tahulah macam apa jejeran. Okay, sebab bentuk dia agak unik. Jadi itu antara yang dibawakan istimewanya kan. Jadi bagaimana sekiranya para penonton yang berminat untuk mendapatkan rangkaian produk daripada Zaitun ni kan? Jadi di mana mereka boleh dapatkan? Alhamdulillah sebenarnya kita dah ada dekat banyak pasar raya. Contoh macam kita dah ada dekat Giant, NSK, Lotus, Hero Market, Segi Fresh. Lepas tu kita ada dekat Sabah, Sun, Terengganu. Kita ada dekat Long One, Kedah dan banyak lagi. Atika tak hafal. So kalau nak tanya boleh saja message kita punya TikTok. Ataupun kita punya social media lah macam Instagram, TikTok. Sebab kalau nak cakap terlampau banyak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua kedai-kedai yang support kami lah. Alhamdulillah kan sehingga kini masih lagi bertahan dalam industri. Itu sangat penting. Itu maksudnya produk ini boleh digunakan tanpa was-was. Halal. Jadi antara yang lain juga, Datin, apa lagi antara rangkaian produk ada? Kalau hari ini kita bawa untuk whitening gigi, ubat gigi, kita ada deodorant. Apa lagi antara produk-produk yang ada di bawah rangkaian Zaitun? Okey, buat masa sekarang kita ada ubat gigi kanak-kanak juga. Sesuai untuk budak-budak 1 hingga 7 tahun. Sesuai kalau tertelan. Cuma tak bawa hari ini. Okey, lagi satu adalah dari segi in the future. InsyaAllah tahun depan kita akan keluarkan shampoo. Ramai orang tanya-tanya kita punya shampoo, Zaitun punya shampoo. Zaitun punya sabun mandi, yang sabun buku pun keluar. At the same time, kita ada antibacterial punya sabun. Sebab as I said lah, ada yang nostalgia kita kekalkan, yang modern kita pun ada. Okey, selain daripada tu kita akan keluarkan skincare line, which is more premium juga daripada Zaitun. Of course, core product adalah personal care lah. Itu dia. Jadi anda sebarang, seperti mana kita tahu sebenarnya Zaitun memang sangat popular lah. Pergi mana-mana je pasti ada kan. Jadi anda boleh gunakan tanpa was-was. Sekarang ada banyak rangkaian-rangkaian produk yang dibawakan khas untuk anda semua. Kalau nak kembali nostalgia, mungkin mengimbau sama kanak-kanak kita. Datin, kita boleh gunakan ubat gigi tersebut. Warna merah. Warna merah. Yes. This is classic. Betul. Gunakan tanpa was-was. Zaitun suci, Zaitun segar, Zaitun tetap sejati. Zaitun gunakan tanpa was-was. Wow, sempat. Okey, nampak Datin belanja pagi-pagi ni. Okey, dan antara yang lain, Datin sekali lagi kita wawarkan kepada para penonton. Kita ada juga untuk whitening. Bagi anda yang nak putihkan gigi. Bukan setakat gigi. Badan putih. Yes. Basically, kita tak ada chemical whitening lah. Selalu orang nak gigi putih dan sebagainya. Kebanyakannya pakai chemical whitening. Itu semua menghakiskan gigi. So, kita pakai bahan simple, sodium bicarbonate, untuk bantu kurangkan kesan-kesan degil lah. Supaya boleh pakai tiap-tiap hari. Pakai untuk harian. Cuma dia ambil kesan lah. Untuk you kena gradually. Sekarang tengah viral dekat TikTok. Kita punya ubat gigi biru. Kalau you type Zaitun biru, semua orang tengah cakap pasal ubat gigi whitening kita ni. Tengah viral finally. Tengah viral ni dekat TikTok. Dia bagi coffee lover ataupun tea lover. Yes, boleh coffee gunakan. Lover ke tea lover. Ataupun ada setengah orang apa tu memang sejenis gigi kuning, boleh cuba. Nampak tu? Siapa yang terasa boleh terus pakai. Okey, dan mungkinlah mungkin pada jangka masa akan datang mungkin Datin. Mungkin akan ada buat combo-combo ke promosi. Of course kita ada beberapa combo. Kalau tak sekarang senang kata tengok dekat kita punya TikTok live Zaitun. Kita ada macam-macam promosi dekat situ especially online. Kalau dekat pasar raya kita selalu beli satu-satu, tapi kalau dekat online kita selalu ada macam harga borong dan sebagainya. Boleh saja log in dekat kita punya TikTok. And then satu special pasal kita punya deodorant lah. Kita punya produk terbaru. Kalau selalunya orang dah terbiasa dengan roll on. Tapi ini very nice quality deodorant di mana itu beza dia. Dia ni dry serum. So macam mana cara untuk pakai kita?
kita deodorant lebih higienic. Dia kalau roll on kan dia ada bacteria-bacteria tu semua masuk balik. Kalau yang ini tak, dia just pakai macam ni saja. Lepas tu apply dekat you punya ketiaklah. Dia macam ni saja, very easy to pakai. Ada setengah customer dia buat macam like a perfume pun ada. Sebab bau kalau you bau, it's like sabun mandi. Bau dia sangat mandi. Fresh kan? Lepas macam tu dia cepat, ada, dia cepat serap dan sebagainya. Tidak ada paraben. Sesuai untuk ibu mengandung, sesuai untuk budak-budak. As long as anak you dah start berbau, dah boleh try dah. And then lepas tu ada cara remaja. Ada halal, tak ada alkohol langsung. Sesuai kalau bawa pergi solat dan sebagainya. Itu penting. Banyak faktor yang selalunya kita akan pertimbangkan. Sebab tu Zaitun gunakan tanpa was-was. Okey, jadi bila kita bercakap tadi tentang TikTok live Latin kan, biasanya waktu yang sesuai untuk mereka menonton pada waktu jam berapa? Sebenarnya kita buat live selalu. Daripada pagi subuh. Selalu pasti ada promosi kan? Daripada pagi subuh sampailah pukul 3 pagi. Setiap hari. Cuma kalau you nak lebih murah, selalunya hari Jumaat ataupun Saturday Sabtu. Mak Salih pula kita. Jumaat, Sabtu. Itu selalu ada promosi-promosi lah. Kalau dekat pasaraya-pasaraya, you all pun boleh dapatkan dekat pasaraya seperti pasaraya Giant, Lotus. Dah ada banyak dah sebenarnya. Cuma Atika tak berapa hafal, boleh saja message kita punya TikTok ataupun social media. Pergilah Atika punya personal social media. Tanya Atika je. Kat mana, kat mana? Atika akan jawab. Jadi terus tanya je kan kalau tak pasti. Tapi saya kira banyak pasaraya-pasaraya besar yang telah pun menjual rangkaian produk daripada Zaitun sendiri. Jadi sekiranya mereka ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda, ataupun yang ingin mendapatkan promosi boleh terus ke TikTok untuk menyaksikan secara live. Sekarang tengah live. TikTok pun tengah live juga. Ada promosi. Ada macam-macam promosi. Selalu kalau dekat live TikTok dia lebih diskaun. Ada penghantaran untuk, percuma. Untuk Selamat Pagi Malaysia pagi ni ada promosi ada, tak? Ada insyaAllah. Apa promosi dia? Saya tengok Selamat Pagi Malaysia tadi. Lepas tu minta Atika minta diskaun. Jadi untuk diskaunnya hari ini? Untuk hari ini kita macam biasalah ada promosi-promosi daripada TikTok. 10%, 15% macam itulah. Jadi boleh terus ke TikTok lah untuk TikTok dan Shopee. Sekarang tengah live. Seronok tu kan bila dengan diskaun tu yang seronok tu kan Latin kan? The best part is kita punya penghantaran pun dari segi service, delivery, dia automatic. Once you place order, kita terus pack punya order. So, customer akan dapat dalam besok dah dapat. Cepat. Ataupun dalam 2-3 hari macam tu dah boleh dapat dah. Tak perlu tunggu lama-lama. Tak payah nak lama-lama. Tengok sekarang ni, terus order. InsyaAllah esok ataupun lusa terus dapat. Dan ini sekali lagi Datin untuk produk-produk yang best seller untuk yang dibawakan untuk hari ini. Jadi, para penonton perlu untuk dapatkan kerana banyak produk-produk yang telah pun kita memperbaharui. Kita tambah-tambah lagi. Kalau dari segi best seller, best seller antara semua buat gigi Zaitun, apart from kita punya whitening, Atika ingatkan orang semua nak gigi putih. Rupanya yang warna hijau, best seller. Sebab semua adalah bahan-bahan premium dekat dalam ni. Contoh kita ada ekstrak aloe vera herbal, sesuai untuk sakit gigi, sakit gusi, luka-luka, ulcer. Lepas tu kita ada antibacterial. Selalunya international brand ada antibacterial. Tapi kita pun ada antibacterial, sesuai untuk gusi bengkak. And then lepas tu kita ada fluoride. Satu-satunya yang ada fluoride. Susah nak cari ubat gigi lokal yang mengandungi fluoride sebenarnya. Because it's not easy lah, to be honest, untuk buat ubat gigi yang ada fluoride. So this is special recipe daripada Datuk Sri Kamalte, my father-in-law, sendiri. The best thing about Zaitun adalah resipi sendiri. Dia macam, kita punya turun-temurun gitulah. So it's very special sebab tu orang yang rasa kita punya ubat gigi, dia rasa macam personalized untuk kita. Macam ubat gigi untuk kita. Sebab memang khas lah untuk kita kan? And then ramai customer dia cakap macam, oh Tika, I kalau pergi overseas, lepas tu tak dapat cari ubat gigi Zaitun, pakai ubat gigi lain dah tak best. Sebab dia rasa sama. Lebih personal dekat kita. Dia rasa macam buat untuk cita rasa orang kita. Itu dia. Jadi kalau anda nak rasa macam manakah situasinya dan juga pengalamannya, boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun terus ke TikTok Zaitun untuk menonton live dan juga dapatkan promosi serta ada banyak combo-combo yang diberikan khas untuk anda semua. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Datin Atika Suhaimi di atas perkongsian tersebut, Datin. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi, Datin. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Gunakan tanpa was-was. Lagi sekali, Datin. Zaitun, gunakan tanpa was-was.
Okey. Sempat. Okey, baik, itu dia berkenaan dengan Zaitun, gunakan tanpa was-was. Kami bawakan khas untuk anda semua promosi seperti mana yang Datin telah pun jelaskan kepada anda. Anda boleh terus ke TikTok untuk mendapatkan combo-combo dan juga promosi yang khas untuk anda semua. Dan seterusnya, kami bawakan kepada anda iaitu satu bingkisan daripada Brunei Darussalam, iaitu aktiviti Riadah ATV. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton. Kali ini saya membawa order dalam program MOU RTB dan RTM. Pasti order tertanya-tanya apakah program yang akan order saksikan sebentar lagi. Mari ikuti bersama saya. Salah satu aktiviti yang perlu dihargai di Kampung Katimahar ini ialah adanya usaha salah seorang penduduk Kampung Katimahar yang mengusahakan pembara ATV yang antara lain bertujuan untuk mengenalkan keindahan alam semula jadi di kampung ini yang pastinya akan menjadi satu tarikan pengunjung untuk melihat secara dekat keindahan yang terdapat di sini. Semenjak pengusahaan ATV ini dijalankan, telah ramai pengunjung yang datang maupun pengunjung dari dalam dan luar negara. Alhamdulillah, pada tahun ini mereka telah berjaya memperluaskan lagi kawasan kembara ATV dengan merentas hutan dalam berbukit, laluan trek yang sangat mencabar dan tanah lumpur yang licap. Di kawasan ATV ini, kami ada mempunyai 4 jenis trek. Yang itu family track, medium track, extreme dan hardcore. So basically yang untuk trail seeker di luar sana yang ingin mencuba untuk mencuba ATV ni untuk main berlumpur ataupun meluangkan kegiatan sama kawan-kawan office ke ataupun family ke, boleh datang kemari, insyaAllah. Jadi masa ni just now we just passed dia punya fruit season. Okay, so masa fruit season tu kami dah membuka specially for families ataupun kawan-kawan siapa yang ingin menggunakan ATV at the same time memetik buah. So pada musim baru-baru ni, musim durian, kami ada membuatkan durian tour yang menggunakan ATV dan kami stop di satu-satu ladang untuk memetik durian yang fresh itu di sana. Jadi makan di sana, enjoy the family time, gathering apa sini semua. Itu yang most anulah, most sought after our service lah kalau during the fruit season itu. Kalau package itu, kami ada 4 jenis trail. Starting from the lowest is RM35 untuk the basic family trail. And then also kami ada medium trail around RM65, ada extreme around RM95. Itu termasuk makanan juga. And then ada hardcore around RM115 per bike. So we charge per bike, and then additional passenger satu will be ada chargesnya lain lah. Ikut macam mana nanti kalau sekiranya berdua saja ada additional RM5 macam tu. Kalau tambahan, kami make sure that kalau boleh 2 minggu sebelum
2 minggu sebelum acara tu. Jadi to avoid clash sama customer lain, apa we normally don't take last minute order, tapi sekiranya sekiranya macam ada 2-3 hari lagi advance, lagi bisailah. Kalau lagi bisa, lagi awal, lagi bagus. Jadi kami ada masa untuk memprepare ATV itu untuk keselesaan our customer. So, kalau last minute ni kadang-kadang ATV ini yang dia dirancang, kadang okey ya, sudah datang, kita lagi okey. Jadi, we have time untuk mencek ATV itu sebelumnya datang untuk digunakan oleh customer. Okey. Sebelum memulakan perjalanan dengan menggunakan ATV, para pengunjung biasanya akan dibagi taklimat terlebih dahulu oleh pengurus ATV tentang tata cara pengendalian ATV agar tidak perkara yang tidak diingini terjadi semasa aktiviti kembara dijalankan. Pengunjung juga diajar cara menghidupkan ATV, memasukkan gear yang tepat bagi membolehkan ATV tersebut boleh bergerak. Selain itu, pengurus ATV juga menjelaskan pentingnya simbol dan gerak badan semasa pengendalian ATV agar pemanduan perjalanan berjalan dengan baik, lancar dan sempurna, terhindar dari kejadian yang tidak diingini. Kerana itu, setiap pengunjung yang menaiki ATV perlu berhati-hati sepanjang perjalanan dilakukan. Terdapat 4 buah ATV yang disediakan oleh pengurus. Setiap pengunjung akan dibawa merentasi kawasan Taman Agri Pertanian Katimahar dan beberapa kawasan yang mencabar untuk dilalui. Bagi warga kota, mungkin ini satu pengalaman baru, terutama mengembara di dalam hutan dan perkebunan. Selain mencapai pengalaman, aktiviti kembara ini tentunya suatu yang menyeronokkan. Mungkin inilah peluang untuk para pengunjung menikmati suasana alam semula jadi yang terdapat di sini. Kembara perjalanan ATV pada kali ini mengambil masa lebih dari 2 jam. Rupa-rupanya, trek perjalanan pada kali ini merupakan laluan yang baharu dan akan diresmikan dalam masa yang terdekat. Inilah antara cabaran bagi kami yang baru pertama kali merentas jalan yang sangat-sangat mencabar fizikal dan mental. Rancanglah percutian staycation order. Di negara kita, banyak tempat yang menarik untuk order kunjungi. Saya
Amsyah Ali dan juga Fadilah. Terima kasih. Okay. Silakan. Jemput duduk. Kuih raya tak ada. Belum musim rayanya lagi. Okay. Apa khabar Amsyah Ali? Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Sihat. Baru ke sini atau sudah lama di Kuala Lumpur? From 21st. Oh, okay. 21st Oktober atau November? November. Okey. Ceritakan dahulu tentang single ini. Yeah. Ini duet terbaru. Alkisah Jiwa. Alkisah Jiwa ini ditulis Hendro bersama dengan Kandu Jasmoro. Hendro. With Tim Resonate from Indonesia. From Indonesia. Ini adalah hasil dan juga produk daripada Indonesia. Indonesia juga. Wow. Jadi Amsyah Ali, bila terpilih untuk menyanyi bersama kan? Wow. Macam mana pada awalnya? Perasaan saya sangat-sangat teruja sebab duet bersama dengan Fadila Intan. Mm-hmm. Sebenarnya kita orang, kami secara tak langsung sebenarnya, saya telah membuat satu video iaitu menyanyikan lagu Dawai. Dahulu, tahun lepas masa itu. And then saya diberi peluang pula oleh Warna Music Malaysia untuk berkolaborasi dengan Fadila Intan bersama Resonate. Dan masa tu saya sangat teruja lah bila dapat tahu yang Fadila akan jadi duet partner saya. Wow. Fadila macam mana mendapat peluang berkarya di Kuala Lumpur? Dan saya bila saya baca, Fadila lebih popular dengan lagu Dawai di Kuala Lumpur. I mean, di Malaysia berbanding dengan di Indonesia. Bagaimana mendapat peluang dan ruang di Malaysia ini? Bersyukur dan senang sekali karena ini first time Fadila punya project duet. Dan Fadila choose Amsyar juga. Senang sekali karena nggak bisa dibungkirin lagu Dawai pun juga famous because Amsyar. Dan akhirnya kita ketemu terus and then kita punya satu keresahan yang sama. Kalau Alkisah Jiwa ini menceritakan tentang sebuah lagu untuk menyemangati diri sendiri. Dan nggak bisa dipungkirin setiap manusia pasti punya masalah, problem, cabaran. Dan akhirnya kita mencari lagu yang paling pas Alkisah Jiwa. Amsyah pula popular dengan flexibility vocal dia. Tapi hari ini memang tak ada vokal. Tapi tadi berjaya mengawal. Berjaya mengawal tadi. Tapi dia sakit pun bagus. Amsyah bermulanya yang saya tahu daripada kecil sudah pun menyanyi. Alhamdulillah, ya betul. Bila masuk sehingga orang kata dalam dunia yang secara rasminya menjadi penyanyi, bila? Saya masuk dalam label Warner Music pada 2020. Dan masa tu saya dah start untuk buat lagu, single. Dan I'm sure kebanyakan banyak duet lah bersama Bunga, Izzat Lazim dan beberapa orang lagi lah. So start daripada situ I'm sure dah start untuk memulakan kejayaan sebagai seorang penyanyi lah. Okay. Tapi kalau imitate untuk orang lain lah kan? Sebenarnya pada awalnya imitate itu sebenarnya adalah Amsyah cara Amsyah belajar lah. Sebenarnya cara untuk menyanyi. Dia cakap paling sedap suara Siti Nurhaliza. Hari ini tak ada Siti Nurhaliza. Tak boleh belanja Ella je. Hari ini suara Ella je. Berkenan dengan Amsyah ini kerana keunikan dan flexibility vocal dia. Karena yang pertama yang punya suara kayak Amsyah cuma Amsyah aja. Jadi kita harus Terima kasih banget. This voice very unique. Yeah, good job. Terus, dan sekali dengar, oh ini Amsyar. Jadi I choose Amsyar. Kita dah tahu dah karakternya, suaranya kan. Jadi chemistry pun kalau tadi kita boleh nampak dan juga boleh rasa. Kami pun dekat tepi pun dapat menjiwai juga. Bagaimana balas daripada Fadila dan juga Amsyar sendiri kan. Kita boleh nampak chemistry. Jadi mungkin ada perancangan akan datang juga untuk kolaborasi bersama? InsyaAllah. Kalau ada diberi peluang lagi, Amsyar akan terbang ke Indonesia pula. Untuk promotion dan beberapa konsert insyaAllah kalau ada di sana. InsyaAllah. Dan Amsyah sangat terharu bila Fadila datang ke Malaysia. Sanggup redah hujan panas untuk datang ke sini. Demi Amsyah. Demi Amsyah. Terima kasih. Sampai Malaysia. Untuk selamat bagi Malaysia. Fadila bagaimana dalam meneroka genre lain ataupun karakter lain dalam nyanyian?
terbuka untuk genre lain juga ataupun terbuka? Karena sejauh ini Fadila selalu nyanyi sad song. So this is first time lagu yang menyemangat, lagu yang semangat itu this is first time. And then mungkin nanti kedepannya bakal ada lagu yang ngebeat or yang something happy, karena lagu ini lagu sedih. Ya, betul. Sebab hidup ni kan dia tak semestinya sedih, ada kadang gembira kan. Bunyi dia macam sedih tapi dia sebenarnya lirik dia penuh dengan orang kata semangat. Kita kena semangat. So macam Amsha memang orang kata lirik ni memang kena dengan Amsha juga sebenarnya sebab orang banyak netizen banyak kecam lah apa semua kan. So benda ni Amsha nak beri orang kata beritahu yang Amsha pun sebenarnya ada dalam dunia muzik sebenarnya, which is setiap orang ada kelebihan masing-masing. Betul. Penerimaan peminat bagaimana? Saya pasti ia berbeza. Di TikTok berbeza, di Instagram berbeza. Malah kalau dah upload full video clip di YouTube juga berbeza. Respon bagaimana? Respon. Mereka ini daripada generasi. Respon dari kalau respon daripada media sosial, Amsha kebanyakan banyak tengok positif komen lah. Very positif. Dan Amsha terharu juga bila teman-teman daripada Indonesia juga di YouTube sangat banyaklah cakap pasal Amsha dan Fadila sebenarnya. Itu kira dari segi peluang carry tu semakin meningkatlah insya-Allah. Okey, jadi di kesempatan ini jugalah kita nak minta lah sikit Fadila untuk nyanyikan. Nyanyikan saja. Boleh ke kalau boleh ke? Ini apa? Tak kisahlah apa-apa saja yang dawai sekejap lagi kan. Ataupun lagu lain lah sebab kejap lagi kita akan bawakan special. Without music? Sebenarnya kalau nak tahu, Fadila dah keluarkan satu lagu baru juga sebenarnya. After Kisah Jiwa. Sikit. Boleh satu. Promotion? Yes. Promotion. My new song, I just released one week ago. One week ago. Baru lagi. The title is Arah Sejati. Arah Sejati. Like this. Perjalanan ini tak semudah itu untuk dilewati, tertatih dan tersesat saat sendiri tanpa cinta dan harapmu kasih. Yang ku tahu pasti tetes air mata akan membasuh istimewa hati. Selamat pagi. Dah lancar kat YouTube? Seriously, I don't know because now we're focusing on Alkisah Jiwa. Belum lagi. Tapi ini sangat istimewa untuk Selamat Pagi. My first time. Baik, terima kasih Amsha Lee dan juga Fadila Intan. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata untuk penonton bagi yang mereka nak dengarkan Alkisah Jiwa ini di mana? Jangan lupa untuk dengarkan lagu Alkisah Jiwa di kesemua digital platform, terutamanya di YouTube sebab dah keluar music video sebenarnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Amsha juga, Amsha underscore Lee dan Fadila. Fadila Intan. Fadila Intan. Ini TikTok Amsha. Ya, betul. TikTok Amsha. Okey. Ni Fadila. Alright. Jangan lupa untuk follow dan juga boleh tonton banyak ada video. Betul. Kan berkenaan dengan nyanyian. Suara dia okey nanti dia dah tak. Betul. Nanti kita dah nonton lagi sekali. Tak dapatlah hari ini. Ya, tapi suara Ella boleh lah hari ini. Baju di awan biru. Dia dah buat dah. Dia belanja. Okey. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Selepas ini kita akan tinggalkan Fadila dengan lagu Dawai. Dan juga terima kasih kepada anda, penonton Selamat Pagi Malaysia yang menonton rancangan ini seawal jam 8 pagi. Banyak yang telah kami berikan, kongsikan kepada anda. Dan pastinya hujung minggu ini kita perlu isi dengan aktiviti-aktiviti yang sihat dan juga aktiviti-aktiviti yang berfaedah terutamanya untuk keluarga. Kalau sempat, boleh pergi ke KLCC untuk menyaksikan sendiri pencapaian 2 tahun Kerajaan Madani. Ya, jangan lupa bawa helmet kalau anda yang nak tukar kepada helmet yang baru dan juga bagi anda yang nak bayar saman pun boleh juga berkesempatan ini. Hari ini sahaja. Sehingga hari ini. Dan kalau tadi banyak juga perkongsian menarik yang kami sajikan kepada anda. Sampai di sini saja. Sekian daripada saya, Regis Fiajar. Saya Ridwan Mustafa. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggalkan Fadila Intan dengan Dawai. Amsha, jom. Ya, jom. Baik. Kerana pentas ini kita serahkan kepada anda. Baik. Okey, silakan. Ayo.
Come on.